Ya Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin fin nari wal iyaz billah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di awal bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan motivasi kita melakukan hal demikian tidak lain tidak bukan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ahibati fillah, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memberikan kepada kita motivasi, barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersusah payah, mungkin ada pekerjaan rumah yang kita tinggalkan, ada urusan-urusan penting yang kita tinggalkan, tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu bentuk kita salak, yaitu menempuh jalan bersusah payah, meninggalkan urusan yang kita cari tidak lain tidak bukan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yang mereka mencari sedikit demi sedikit, iltimas, yaltamis artinya mencari sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bisa datang begitu saja, harus dicari. Makanya di dalam syariat Islam, mahibati fillah, di dalam syariat Islam dan sebagaimana yang akan kita bahas pada malam hari ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sebuah hadisnya, memberikan judul dalam kitabnya, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, yaitu bab yang berkaitan dengan ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu tersebut? Dan ilmu tidak bisa turun begitu saja, harus dicari. Yaltamis, yaitu mencari sedikit demi sedikit, kemudian kita kumpulkan apa yang kita dapatkan. Yaltamisu fihi ilma, kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mencari ilmu itu, ahibati fillah, tidak bisa sekali, tidak bisa dua kali. Bahkan apa kata Imam Ahmad ketika dia ditanya, karena Imam Ahmad ini dia senantiasa membawa pena yang ada tintanya, karena orang dulu menulis pakai tinta. Apa kata orang tersebut kepada Imam Ahmad? Ya Imam, wahai Imam, sampai kapan kamu akan membawa ini? Apa kata Imam Ahmad yang menjadikan landasan dan motivasi bagi kita? Minal hibrati ilal makbarati, saya akan membawa tinta ini atau pena ini, kata Imam Ahmad, minal mahbara ilal makbarah, dari tinta sampai ke perkuburan. Maksudnya tidak ada habis waktunya, ahibati fillah, karena kita sebagai seorang muslim dituntut untuk berilmu dulu. Ketika kita berilmu, baru kita akan masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ahibati fillah, sebagaimana yang sering kita sebutkan, ilmu tidak bisa didapatkan begitu saja, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kita contohkan Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah salah seorang imam yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad ini berasal dari kota Baghdad. Kemudian dia mempunyai salah seorang guru bernama Abdul Razzaq As-San'ani. Jaraknya As-San'ani ini berasal di daerah Sana'a, yaitu Yaman. Dan kita mengetahui Baghdad dari kota Irak menuju Madinah, kemudian Mekah, kemudian ke Yaman, itu waktunya tidak main-main, ahibati fillah. Dan dia berjalan kaki. Coba bayangkan, Imam Ahmad berjalan kaki. Kemudian setelah dia melewati kota Mekah, akhirnya sandalnya terputus. Jadi tidak ada sandal. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Karena dia belum menjumpai dan mendapatkan gurunya, akhirnya dia tetap melakukan perjalanan tanpa beralaskan kaki. Coba bayangkan bagaimana perjuangan seorang imam. Karena imam menjadi seorang imam bukan main-main. Nah, begitu juga dengan kita, ahibati fillah. Ketika kita ingin memahami agama Allah Subhanahu wa taala, butuh keseriusan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sehingga di dalam kalimat hadis yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iltimas. Man salaka tariqan yaltamis. Yaltamis atau iltimas, mengambil sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada yang namanya ilmu langsung datang begitu saja. Tidak ada yang namanya ilmu datang melalui mimpi, tetapi dengan iltimas. Tidak ada ilmu yang datang begitu saja dengan ilham, tidak ada. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan iltimas, yaitu diambil sedikit demi sedikit. Kecuali para anbiya dan para al-mursalin, kecuali para nabi
dan para rasul yang telah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati fillah, di antara salah satu yang kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah menelusuri jejaknya para ulama dan para anbiya, karena mereka dulu beginilah ahibati fillah, dan di antara salah satu yang mereka lakukan adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan kita bahas. Berdakwah ahibati fillah, dakwah itu bermakna secara umum, karena semua kita bisa berdakwah. Paling tidak kita sebagai seorang pemimpin keluarga berdakwah kepada anak dan istri. Kenapa kita harus berdakwah? Dan apa tujuannya? Kita ingat ahibati fillah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Ketika kita membacakan ayat ini dalam surah Al-A'raf ayat 163, maka kita akan paham kenapa kita harus berdakwah. Berdakwah itu maksudnya adalah berdakwah mengajak kepada kebaikan, berdakwah membawa orang salat, berdakwah membawa orang berpuasa, berdakwah kepada orang yang meninggalkan untuk meninggalkan maksiat, berdakwah secara umum. Kenapa kita harus berdakwah ahibati fillah? Karena yang harus kita ingat, kita harus memperbanyak saudara-saudara kita yang saleh. Yang harus kita ingat, kita harus memperbanyak teman-teman kita yang saleh. Kenapa demikian? Karena teman yang saleh inilah yang akan memberikan manfaat. Karena teman yang sebenar-benarnya teman adalah mereka yang mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Mereka itu adalah teman kita. Mereka yang mengingatkan kita akan surga Allah, mereka itu adalah teman kita. Mereka yang mengingatkan kita akan neraka Allah, mereka itu adalah teman kita. Jadi teman landasannya bukan dunia. Teman landasannya bukan uang. Teman landasannya bukan karena kepentingan. Tetapi teman atau kawan yang harus kita cari landasannya adalah karena amalan dan iman. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Inna awsaq urwatul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sesungguhnya keimanan yang paling kuat adalah iman berkawan karena Allah dan tidak berkawan juga karena Allah. Kita sayang kepada fulan karena dia rajin salat. Kita sayang kepada fulan karena dia rajin beribadah. Kita sayang kepada fulan karena dia adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Standar kita ada. Kita benci kepada fulan karena dia tidak mau melaksanakan salat. Kita benci kepada fulan karena dia melakukan maksiat. Kita benci kepada fulan karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inna awsa ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sesungguhnya tali keimanan yang menyatukan antara dua orang yang paling kokoh adalah karena iman. Karena iman kita bersama, karena iman juga kita berpisah. Bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah atau benci kepada saudara kita karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mempersatukan kita tidak lain tidak bukan adalah iman. Oleh karenanya ahibati fillah, kenapa sentiasa kita mengatakan demikian? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah bercerita kepada kita bersama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulna ya Rasulullah. Ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, apakah kita atau kami bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Wahai sahabatku, kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hal tudarruna fi ru'yatil qamar fi lailatil badr? Karena apakah kalian merasa terganggu
Ketika kalian melihat rembulan di malam-malam purnama, karena ketika malam purnama ahibati fillah, semua kita bisa melihat rembulan karena terang tetapi tidak menyakitkan mata. Begitulah nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tersebut dilanjutkan, summa yu'ta bil jisir fi matni jahannam. Kemudian akan dibentangkan jembatan di antara satu sisi jahannam dengan sisi yang lain. Summa yu'ta bil jisir. Kemudian akan dibentangkan jembatan yang akan menghubungkan antara dua jahannam atau antara dua sisi jahannam. Ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari. Summa yu'ta bil jisir fi matni jahannam. Kemudian akan dibentangkan jembatan yang menyambungkan antara dua neraka tersebut. Berarti neraka itu sangat dalam. Sangat dalam. Sebagaimana yang sering kita sebutkan ahibati fillah, ketika Rasulullah SAW pernah duduk. Jadi Rasulullah sedang bercerita bersama kawan-kawannya atau bercerita bersama sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang duduk bercerita bersama sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah SAW agak sedikit heran dan tersentak. Maka sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu demikian?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Saya mendengar ada sebuah batu yang baru sampai fi qa'ri jahannam." Saya mendengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah batu yang baru saja sampai di kerak-keraknya api neraka, baru sampai ke dasar yang paling bawah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Dan batu ini dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atasnya qabla sab'ina sanah, sebelum 70 tahun yang lewat. Ketika dilemparkan batu tersebut, 70 tahun lamanya dia baru sampai di bawah neraka jahannam, sangat dalam. Makanya ahibati fillah, ketika di hari akhirat kelak dibentangkan jembatan di antara sisi jahannam tersebut, kalau mereka yang masuk ke dalam jahannam, seperti itulah dalamnya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahannam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisir?" Ya Rasulullah, jembatan itu seperti apa? Karena sahabat ingin mengetahui sifatnya. Apa itu jisir? Apa itu jembatan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala madhadatun muzillatun alaihi khatatif. Jembatan itu jangan kita bayangkan seperti jembatan air tiris sini. Jembatan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhadatun muzillah alaihi khatatif. Jembatan yang licin, yang akan menyelincirkan orang yang melewatinya. Alaihi khatatif. Di atas jembatan tersebut ada khatatif. Khatatif itu suatu alat atau besi yang siap-siap atau yang bisa merobek-robekkan badan kita. Itu artinya khatatif. Kalau bahasa kitanya seperti sadau. Sadau ketika kita ngambil kelapa, itu khatatif namanya. Yang siap-siap akan merobekkan kita. Dan itulah jisir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kalalib, khatatib dengan kalalib. Kalalib itu adalah besi-besi yang runcing, yang siap merobek-robekkan tulang dan menghancurkan tulang kita. Itulah yang ada di atas jisir tersebut. Oleh karenanya ahibati fillah, kita harus senantiasa mengingat-ingat, kalau jisir saja bahayanya seperti ini, siapa di antara kita yang akan selamat? Kecuali mereka yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita berilmu, kita berdakwah dan kita mengamalkan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalamnya itu ada khatatif dan ada kalalib, yuqalu lahu sa'dan. Jadi namanya, ada namanya, kata Rasulullah, namanya sa'dan, yaitu tadi alat-alat yang siap menggelincirkan orang yang lewat, yang siap merobek-robekkan badan orang yang lewat dan meremukkan tulangnya. Sa'dan. Kemudian
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-mu'minu 'alaiha. Sedangkan mereka-mereka yang mukmin, ini dia, mereka yang mukmin, kemarin kita sudah kita bahas, ada mereka yang muslim, ada mereka yang mukmin, ada mereka yang muhsin. Mukmin, mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Al-mu'min, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qattarfi wal barqi war rihi. Ada di antara mereka yang melewati jisir tersebut, yang melewatinya qattarfi, hanya sekejap mata saja. Kal barqi, ada di antara mereka yang lewat di atas jisir tersebut kal barqi, seperti kilat begitu cepat. Dan ada juga di antara mereka karrihi, ada yang seperti angin berhembus begitu juga. Wa ka'ajawadil khail, ada di antara mereka yang lewat jisir tersebut seperti unta yang bagus, yang kencang larinya. Kemudian karukab, ada mereka seperti yang naik di atas kendaraan. Dan yang terakhir, ada di antara mereka yahbu habwa, ada di antara mereka yang merangkak-rangkak melewati jisir tersebut. Setiap kali mereka merangkak, setiap kali pula khatatib akan merobekkan tulang dan badan-badan mereka. Faminhum, kata Rasulullah SAW, najin musallam, ada di antara mereka yang selamat tanpa ada bekas dari tubuhnya, yang selamat. Wa najin makhdush, ada di antara mereka yang selamat, selamat juga selamat, tapi dia sudah habis, badannya sudah habis, remuk habis, karena khatatib yang tadi ada di atas. Wa makdusin fi nari jahannam, dan ada di antara mereka yang akan terbalik kepalanya duluan, akan masuk ke dalam kerak neraka jahannam tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari neraka jahannam tersebut. Kemudian ahibati fillah, kemudian adapun mereka-mereka yang mukmin, ini pembahasannya. Izra'u annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun. Kemudian ada sebahagian orang-orang mukmin yang mereka tadi sudah selamat. Ra'au ikhwanahum, mereka mulai mencari-cari saudaranya. Ini tujuan kita berdakwah. Kenapa kita harus berdakwah? Dan kenapa kita harus mencari teman-teman yang bagus, yang saleh? Kenapa demikian? Izra'u ikhwanahum. Jadi sebahagian mereka yang tadi sudah selamat, mereka melihat saudara-saudaranya, mencari saudara-saudaranya. Apa kata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana ikhwanuna yusalluna ma'ana. Ya Allah, ya Allah, mereka dulu, mereka mencari orang-orang yang ada di jahannam tersebut, ikhwanuna, mereka itu adalah saudara-saudara kami ya Allah. Yusalluna ma'ana, dulu kami sama-sama salat. Wa yasumuna ma'ana, dulu kami sama-sama puasa. Wa ya'maluna ma'ana, dulu kami sama-sama beramal ya Allah. Mereka dulu adalah saudara-saudara kami. Fayashfa'un, mereka teman-teman yang tadi, teman yang tadi mencari orang-orang yang sudah masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Wahai hamba-hambaku, silakan kalian cari saudara-saudara kalian tadi, cari mereka. Kemudian mereka pun mulai mencari. Ada sebahagian mereka yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam, sudah sampai ke lututnya, jadi lutut ke bawah itu sudah hangus. Ada di antara mereka yang sudah sampai ke jahanam, sampai ke perutnya. Kemudian ternyata saudaranya ini memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Cari kawan kalian. Cari kawan kalian tersebut. Kemudian apabila ada di antara mereka yang ahlu tauhid, mereka yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka masih mempunyai keimanan, mithqala dinar, sebesar dinar, sebesar uang logam, akhrijuhum minan nar, maka keluarkan mereka dari api neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara ikhwan. Kenapa mereka? Karena dulu mereka sama-sama salat, karena dulu mereka sama-sama puasa, karena dulu mereka sama-sama beribadah.
Oleh karenanya, hibati fillah, ini sering sampaikan, cari teman-teman kita yang mengingatkan kepada kita waktu salat. Cari teman-teman kita yang mengingatkan kita akan dahsyatnya azab api neraka. Cari teman yang akan mengingatkan kepada kita akan indahnya surga. Karena dengan demikian, merekalah yang akan menjadikan wasilah untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan bersaksi, ya Allah, sesungguhnya fulan dan fulan mereka dulu adalah saudaraku. Selamatkan mereka, ya Allah. Mungkin ada di antara kita nanti, dan kita berharap semoga kita termasuk mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari saudara-saudara kita. Kita cari keluarga kita, dan ini tidak terlepas dari kehidupan mereka di dunia ketika mereka saling berdakwah satu sama lain, mengingatkan tentang azab Allah, mengingatkan akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Oleh karenanya, ahibati fillah, apa salah satu tujuan dakwah tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah agar satu sama lain memberikan syafaat. Kita memberikan syafaat kepada saudara kita pun memberikan syafaat kepada kita. Itu adalah di antara tujuannya. Indah, ahibati fillah. Tidakkah kita ingin melihat saudara-saudara kita nanti memberikan syafaat kepada kita? Karena bisa, seorang mukmin bisa memberikan syafaat satu sama lain. Karena syafaat itu banyak macamnya. Syafaat akan dikeluarkan dari jahanam. Syafaat akan diangkat derajatnya. Syafaat diberikan kenikmatan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak macamnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan atau memberikan syafaat? Salah satu caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan dakwah. Oleh karenanya, ahibati fillah, Allah senantiasa mengajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah kalian, ajalah kepada kalian saudara-saudara kalian ila sabili rabbik. Kepada siapa kita ajak? Kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ahibati fillah, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waman ahsanu qaula. Ini teks bahasa Arabnya, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus pekerjaannya, siapakah yang lebih bagus amalannya, waman ahsanu qaul mimman da'a ila Allah, kecuali mereka-mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, tidak ada pekerjaan yang paling bagus kecuali mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ahibati fillah, semua kita bisa. Semua kita bisa mengajak saudara-saudara kita, saudari kita, mengajak mereka menutup aurat, mengajak mereka untuk senantiasa taat kepada orang tua, saling mengingatkan saudara dengan saudarinya, suami dengan istrinya. Itulah dakwah, dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih bagus amalannya? Atau dalam arti yang lain, tidak ada amalan yang lebih bagus kecuali mereka yang mengajak dirinya, mengajak saudaranya, keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ahibati fillah, juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, qul hadhihi sabili. Ini jalanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mana? Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saya berseru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Tetapi ingat, harus berlandaskan ilmu sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Tidak boleh seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka sudah ada ilmunya tentang apa yang mereka dakwahkan. Jadi ketika kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita semangat di dalam beragama, kemudian kita ingin berseru kepada orang lain, ingat, ala basirah, kita harus punya ilmu dulu. Jadi bukan asal-asalan kita pergi ke sana, dakwah ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Ala basirah, harus ada ilmunya, harus ada landasannya, harus ada barometernya. Apa itu? Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ahibati fillah, kita kembali kepada awal konsep yang tadi kita sebutkan. Kenapa kita harus berdakwah?
Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Wahai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai engkau, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, was'alhum, tanya mereka, 'anil qaryah, terhadap sebuah kampung atau terhadap sebuah daerah, allati kanat hadiratal bahr, yang daerah ini berada di pinggiran laut. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Siapa mereka? Mereka ini adalah sebuah kabilah. Sebuah kabilah yang tinggalnya di pinggiran laut. Iz ya'duna fis sabt. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hari Sabtu. Karena sebagaimana kita ketahui, hari Sabtu ini adalah hari besarnya orang-orang yang ada sebelum kita. Sedangkan kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Mereka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu, dan Allah sengaja menguji mereka tentang hari Sabtu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istatihim hitanuhum yauma sabtihim. Setiap hari Sabtu kata Allah Subhanahu wa taala, ta'tihim hitanuhum. Maka ikan-ikan yang ada di lautan itu, karena mereka tinggal di pinggir laut, semuanya pada berdatangan. Bisa diambil dengan tangan. Tetapi ini adalah ujian. Kenapa demikian? Mereka tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Dan ini adalah perbandingan antara umat Bani Israel dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sama-sama memberikan ujian, tetapi ada di antara mereka yang berhasil, ada di antara mereka yang tidak berhasil. Orang-orang terdahulu atau Bani Israel, mereka gagal. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji mereka, apa kata Allah? Jangan kalian bekerja di hari Sabtu, jangan kalian berburu di hari Sabtu, jangan kalian mencari ikan di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini adalah hari yang banyak ikannya. Hari Sabtu ini adalah hari yang banyak binatangnya. Hari Sabtu ini adalah hari yang banyak amalan yang bisa dilakukan atau pekerjaan yang bisa dilakukan. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak bisa. Sedangkan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Kalau kalian melaksanakan ibadah ihram, jangan kalian mengambil binatang buruan. Tidak boleh berburu. Kenapa? Karena itu adalah salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ahibati fillah. Ketika sahabat pergi haji dan pergi umrah, binatang-binatang itu datang dan duduk di hadapan mereka. Coba bayangkan. Jadi binatang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jangan berburu ada di hadapannya. Ketika mereka tidak pakai ihram, binatangnya tidak ada. Ketika mereka pakai ihram, binatang semua pada datang. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berhasil. Mereka tidak ambil binatangnya, mereka tidak berburu, mereka berhasil dengan ujian. Sedangkan orang-orang Israel, istatihim hitanuhum yauma sabtihim. Setiap hari Sabtu datang ikannya. Hari-hari yang tidak datang, apa yang mereka lakukan? Mereka cari hilah. Mereka bikin lubang. Kemudian di dalam lubang tersebut yang ada di pinggir laut itu, mereka bikin lubang yang panjang. Kemudian mereka letakkan di dalamnya jaring. Ketika ikan ini mendekat ke tepi laut, maka ikan-ikan tersebut masuk di lubang yang tadi mereka buat. Mereka buat lubangnya di sore Jumat, mereka ambil ikannya di pagi Ahad. Ini adalah hilah di dalam beragama, yaitu mencari cara supaya bisa beramal. Karena Allah melarangnya, makanya mereka gagal. Nah, karena yang demikian ahibati billah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di sini mereka mulai terbagi. Wa iz qalat ta'ifatun minhum wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillah. Ada sebahagian pembesar mereka, sebahagian pembesar ini dakwah. Mereka berdakwah kepada orang yang tadi membuat jebakan ikan tersebut. Wahai kalian, tidak boleh kalian melakukan ini. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sebahagian yang lain mereka diam-diam saja. Sebahagian yang lain mereka diam-diam saja. Bahkan mereka mengatakan kepada mereka tadi yang berdakwah, tidak usahlah kita mengajak mereka. Mereka kan sudah melakukan maksiat. Biarkan mereka dalam kemaksiatannya. Biarkan mereka dalam kemaksiatannya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida. Wahai kalian, kata mereka yang tidak mau berdakwah di jalan Allah, kepada mereka yang berdakwah dan melarang orang-orang Bani Israel tersebut untuk tidak melakukan hal demikian, tidak usah kita melarang mereka, tidak usah. Kenapa? Biarkan mereka berbuat maksiat. Biarkan mereka melakukan maksiat. Biarkan mereka berdosa. Kata orang-orang yang tadi. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Apa jawabannya atau jawaban mereka yang berdakwah di jalan Allah? Ini jawaban kita. Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan ma'ziratan ila rabbikum. Ini adalah alasan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mengajak istri kita? Kenapa kita mengajak saudara-saudara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus amar ma'ruf nahi munkar? Apabila ada kebaikan, kita ajak manusia. Apabila ada kemungkaran, kita larang manusia. Apalah alasannya? Qalu ma'zirah. Ini adalah alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu kami pernah berdakwah di jalanmu. Dulu kami sudah larang mereka, ya Allah. Ma'ziratan ila rabbikum. Ini adalah alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya Allah, ini adalah alasan kami. Kami dulu sudah berdakwah di jalanmu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Falamma nasu ma dzukiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Ketika orang yang berbuat maksiat tadi, orang-orang Bani Israel tadi yang mencari ikan di hari Sabtu, mereka tidak mau meninggalkan pekerjaan mereka tersebut, tetap berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Maka kami selamatkan tadi mereka-mereka yang melarangnya. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu golongan. Karena di sini tadi ada tiga golongan. Yang pertama, mereka yang berbuat maksiat. Yang kedua, mereka yang diam-diam saja beribadah untuk dirinya. Dan yang ketiga, mereka yang beribadah untuk dirinya kemudian melarang orang lain melakukan maksiat. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Kami selamatkan mereka tadi yang melarang orang tersebut untuk melakukan maksiat. Jadi kenapa kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Agar kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Selamat dari azab baik di dunia atau selamat dari azab baik di akhirat. Jadi kenapa kita berdakwah ibadi fillah? Yang pertama, alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita termasuk golongan-golongan yang selamat. Nah, golongan yang tadi diam-diam hanya beribadah untuk dirinya. Para ahli tafsir mereka ada khilafnya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka? Apakah mereka termasuk yang diazab atau mereka termasuk yang diselamatkan? Allahu a'lam. Tetapi kita sebagai seorang muslim harus mencari jalan selamat. Apa jalan selamatnya? Kita termasuk kepada golongan yang beribadah untuk dirinya, kemudian menyampaikan ibadah tersebut kepada orang lain. Sama-sama kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita ingin mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang pertama. Kalian adalah umat yang terbaik. Khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan untuk manusia. Ini ukhrijat. Ukhrijat ini. Ini adalah fi'il majhul. Dikeluarkan. Bukan keluar. Dan ini kita harus hati-hati di dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummah. Kita lihat lafaz kuntum khaira ummah.
Ini dalam surah Al-Imran ayat 104. Ukhrijat itu khuruj diambil dari kata-kata kharaja, keluar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ukhrijat, kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat linnas di dalam bahasa Arab, ada namanya fi'il ma'lum, ada namanya fi'il majrur. Kita contohkan. Misalnya fa'ala. Fa'ala artinya melakukan. Fu'ila artinya dilakukan. Kalau bahasa Indonesianya ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Contoh yang lain, boroba, memukul, turiba, pakai baris depan yang pertama, turiba, dipukul. Bisa dipahami? Itu ada namanya fi'il ma'lum dengan fi'il majhul. Nah, ukhrijat, apa tandanya? Kalau fi'il majhul atau yang kalimat pasif, itu tandanya huruf pertama baris hadapan, baris dhammah, baris depan. Kalau kalimat tersebut adalah ma'lum, kalimat ma'lum, maka di depannya baris di atas. Kita contohkan dharaba, ini aktif atau pasif? Aktif, karena awalnya adalah baris di atas, berarti memukul. Kalau kita ubah menjadi turiba, kalimat pasif artinya dipukul. Akhraja yukhriju, ukhrij, ini aktif atau pasif? Pasif atau majhul. Apa artinya? Dikeluarkan, bukan keluar sendiri. Bisa dipahami? Nah, apa maksudnya hibat dibilang? Karena dari sini bisa kita pahami. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang menjadi tanda tanya. Siapa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak lain tidak bukan adalah mereka yang ada ilmunya. Makanya kita kembalikan ke konsep awal. Dikeluarkan tidak sembarangan kita keluar. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan. Tidak setiap kita itu harus keluar berdakwah di jalan Allah. Karena dakwah itu ahibati fillah, dakwah yang terpenting yang pertama adalah kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Keluarga kita yang pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan semuanya. Siapa mereka yang dikeluarkan? Mereka yang dikeluarkan itu adalah mereka yang mempunyai ilmu tentang apa yang mereka dakwahkan. Oleh karenanya ahibati fillah, memang dakwah ini adalah pekerjaan yang mulia, tetapi tidak semuanya harus berdakwah. Karena dakwah itu umum. Dakwah itu bukan mesti harus keluar. Dakwah itu dakwah kepada diri sendiri, dakwah kepada keluarga, dakwah kepada istri, dakwah kepada orang tua, dakwah kepada anak-anak, dakwah kepada tetangga, dakwah. Dan dakwah yang terbaik tersebut adalah dakwah dengan amalan. Dan dakwah yang terbaik yang dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah dengan amalan. Tidak mesti dengan ucapan, karena tidak semua orang bisa berucap. Tidak semua orang bisa melakukan mengatakan sesuatu yang baik tersebut, tetapi dakwah yang paling baik adalah dakwah dengan amalan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang masuk Islam? Karena Rasul berdakwah dengan amalannya sebelum Rasul berdakwah dengan perkataannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan amalannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan perbuatannya. Kemudian juga yang harus kita ingat ahibati fillah di dalam masalah dakwah, dakwah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul itu tidak boleh kita ikuti. Karena itu khusus untuk nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berdakwah, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika dia baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita lakukan. Apa contohnya? Contohnya adalah at-tahannus. Tahannus, beribadah di gua-gua. Kenapa kita beribadah di gua tersebut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di gua. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah di gua. Tetapi ingat, yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum dia diutus menjadi nabi dan rasul tidak boleh dilakukan. Seperti orang-orang yang beribadah di gua, bertapa kalau bahasa kitanya. Apa alasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ahibati fillah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bagus. Sesuatu yang indah, dan di antara tujuan dakwah tersebut tidak lain tidak bukan adalah agar satu sama yang lain, saudara dengan saudara yang lainnya, saling mengingatkan dan saling mendoakan sesama mereka. Ibnul Jauzi, kita tutup dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini adalah salah seorang ulama. Dia sudah berhasil mengislamkan 20,000 orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan dia sudah berhasil membuat orang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, atau orang insaf atau orang bertaubat, sudah berhasil membuat orang insaf sebanyak 200,000 orang. Itu Ibnu Jauzi dikatakan di dalam sirahnya. Sudah mengislamkan orang 20,000. Kemudian orang sudah insaf di tangannya 200,000 lebih. Ini pakai hitung-hitungan bulat saja. Kemudian ketika Imam Ibnu Jauzi ini ahibati fillah, dia sedang berceramah di hadapan saudara-saudaranya atau di hadapan sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, kalian mengetahui, ini kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kalian mengetahui bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Padahal dia sudah melakukan kebaikan yang begitu banyak. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, sudah masuk Islam di tangannya 20,000, sudah insaf di hadapannya 200,000, bahkan dia sudah meninggalkan karangan-karangan ilmiah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sekitar 2000 karangan dia tinggalkan untuk Islam dan kaum muslimin yang dipakai oleh orang-orang Islam di zaman sekarang. Coba lihat kebaikan yang dia lakukan. Kemudian di akhir kehidupannya dia berceramah di hadapan sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, aku ini tidak melakukan apa-apa di dalam Islam. Kalau seandainya nanti Allah Subhanahu wa taala, atau kalau seandainya nanti sudah terjadi hari kiamat, kemudian kalian tidak menjumpaiku di dalam surga, maka carilah yang namanya Ibnul Jauzi. Kemudian pun dia duduk, kemudian dia menangis. Kenapa ahibati fillah? Sekelas ulama seperti ini yang dia katakan. Wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, padahal itu semuanya adalah muridnya. Wahai sahabat-sahabatku, kalau seandainya nanti terjadi hari kiamat, kemudian kalian tidak menjumpaiku di dalam surga, cari saya. Cari yang bernama Ibnu Jauzi. Kemudian dia duduk sambil meneteskan air mata. Seorang ulama yang sudah meninggalkan kepada kita, memberikan kepada kita kitab yang begitu banyak, yang telah menyebarkan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini adalah tujuan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan kita berdakwah tidak lain tidak bukan adalah ketika kita saling membawa, kita mengambil tangan saudara kita dan saudara kita mengambil tangan kita,
menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya kalian tidak menjumpai saya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka cari yang namanya Ibnul Jauzi. Ini adalah salah seorang ulama yang besar yang namanya senantiasa kita baca Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi. Oleh karenanya ahibati fillah, tidak lain tidak bukan di antara tujuan kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah agar sama-sama kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sang suami membawa istrinya, sang istri membawa suaminya, sang ayah mengajak anaknya, sang anak mengajak ayahnya, sang anak mengajak ayahnya, kemudian mengajak keluarganya, mengajak adik kerabatnya. Apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan adalah agar kita termasuk di dalam ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, kita jeda sebentar, kita azan, setelah kita azan kita sambung wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, di antara salah satu perbuatan yang sangat mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ketahui ahibati fillah, mereka yang berdakwah kepada mereka yang berdakwah terbagi kepada dua macam. Yang pertama, ad-da'i ila Allah,
mereka yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ad-da'i ila abwab jahannam, mereka yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak macamnya. Karena dakwah itu, mereka yang berdakwah banyak. Apabila kita kurang berdakwah, memberikan pelajaran, memberikan manfaat kepada orang-orang yang kita kenal dan kepada orang-orang yang kita sayang, maka akan masuk mereka yang berdakwah ila abwab jahannam, mereka yang berdakwah kepada jalannya jahannam. Apakah ini ada? Ini ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman? Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kemudaratan?" Karena Hudzaifah ini bercerita dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zamannya. "Ya Rasulullah, di zaman ini ada engkau yang akan memberikan kebaikan. Apakah setelah zaman ini akan muncul kejelekan?" "Iya," kata Rasulullah. "Kemudian setelah kejelekan tersebut akan ada lagi kebaikan. Kemudian akan ada lagi kejahatan." Nah, di antara salah satu kejahatan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Du'atun ila abwab jahannam." Mereka yang berdakwah tetapi dakwahnya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berdakwah ahibati fillah, maka mereka-mereka du'at ila abwab jahannam akan mengambil orang-orang yang mereka kita sayangi. Maka sekarang kita kenal ada yang namanya ilmaniyun, ada al-ilmaniyah, atau bahasa kitanya adalah sekuler. Apa itu sekuler? Mereka yang memisahkan antara agama dengan dunia. Dunia urusannya dunia, agama urusannya agama. Itu namanya orang sekuler. Dan ini sudah banyak kehibati bila jangan bawa-bawa agama di dalam kehidupan. Jangan bawa-bawa agama di dalam pemerintahan. Jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan sehari-hari. Itulah orang-orang sekuler. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka yang berasal dari bangsa kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Qaumun min jildatina." Mereka berasal dari kulit kita atau berasal dari bangsa kita. "Wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka juga berbicara dengan bahasa kita. Berarti dari saudara-saudara kita sendiri. Oleh karenanya ahibati fillah, siapa mereka? Du'atun ila abwab jahannam, mereka yang akan mengajak manusia kepada neraka jahannam Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Di antara salah satunya adalah al-ilmaniyun atau orang-orang sekuler. Siapa sekuler? Mereka yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Karena agama dengan kehidupan tidak bisa dipisahkan. Semenjak kita lahir, kita dengan agama. Sampai wafat pun kita dengan agama. Ketika kita lahir dengan agama, wafat pun dengan agama. Bagaimana ketika kita menjalani kehidupan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian siapa lagi? Kita takut kepada orang-orang al-liberaliyah. Mereka orang-orang liberal. Mereka orang-orang liberal. Siapa orang-orang liberal tersebut? Mereka yang mengatakan al-hurriyah, bahwa kita ini diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang liberal, bebas mau salat atau tidak, bebas mau puasa atau tidak, bebas mau ibadah atau tidak. Kita tidak seperti ini ahibati fillah. Itulah tujuannya kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menghadapi mereka-mereka yang mengatakan kebebasan. Dan di antara kebebasan tersebut adalah yang dikenal dengan istilah HAM, hak asasi manusia. Dan yang harus kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebebasan, tetapi tidak bebas secara keseluruhan. Bebas dalam satu segi, tidak bebas dalam satu segi, karena kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada agama, kita ada salatnya, ada ibadahnya, ada yang harus kita lakukan, ada hak dan kewajiban. Kemudian siapa lagi? At-ta'addudiyah ad-diniyah, yaitu orang-orang pluralisme. Siapa mereka?
mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan dalil, yang mencari-cari dalil untuk mempersatukan agama, yaitu bahwa seluruhnya kita bebas dan agama kita itu adalah sama. Kenapa kita harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang tadi, agar mereka-mereka yang berdakwah ke dalam neraka jahanam tersebut bisa terhalangi dengan dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengingat dakwah itu adalah sebuah amalan yang paling bagus. Dengan mengingat bahwa mereka yang kita dakwahi adalah mereka yang akan mengajak kita kepada surga. Dengan kita mengingat bahwa dengan dakwah tersebutlah kita akan memberikan syafaat satu sama lain. Oleh karenanya ahibati billah, kita mengajak diri kami pribadi dan mengajak kita semua agar tetap semangat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekemampuan yang kita punya. Tetapi yang harus kita ingat, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Kita harus menjadi orang yang berilmu dulu, baru berbicara dan baru beramal. Karena ini adalah di antara konsekuensi bagaimana kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Ahibati fillah, sekarang kita tutup pengajian kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kami persilahkan. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan ya ahibati fillah, kalau di sebuah daerah itu banyak maksiatnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi sudah menjelaskan kepada kita apa solusinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat maksiat, melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya kalau dia mempunyai kekuatan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Kalau juga dia tidak bisa, maka dengan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah mengatakan kepada kita, kalau kalian melihat maksiat, rubah dengan tangan. Apa maksudnya? Kalau kita mempunyai kekuatan, seperti misalnya kalau kita menjadi kepala suku, atau kita termasuk di antara nini mama misalnya, atau di antara kita ada yang mempunyai pangkat dan jabatan yang bisa dia manfaatkan, rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, rubah dengan lisan. Lisan itu semua kita bisa. Ini ada maksiat, jangan dilakukan. Rata-rata bisa. Kalau juga tidak bisa, rubah dengan hatinya. Merubah dengan hati itu adalah jalan yang terakhir. Merubah dengan hati adalah jalan yang terakhir. Dan salah satu jalan terakhir tersebut adalah dengan pindah dari daerah tersebut. Tetapi itu adalah jalan yang paling terakhir. Kenapa demikian ahibati fillah? Kita lihat. Di antara salah satunya adalah Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam. Karena para Nabi dan Rasul itu adalah contoh yang paling bagus. Nabi Nuh ini, jadi Nabi Nuh ini, ketika dia berdakwah kepada Allah selama 950 tahun. Itu khusus dakwahnya, belum umurnya. Berdakwah saja di jalan Allah 950 tahun. Dia atau orang yang mengikuti dakwahnya selama hampir 1/10 abad. Berapa cuman? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, hanya sekitar 80 orang. Berarti dalam 1 tahun dia tidak mendapatkan 1 orang. Dalam 3 tahun baru dapat 1. Itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan yang terjadi, anak-anak kecil, mereka sudah berani mengambil batu atau mengambil kotoran kemudian dilemparkan ke hadapan rumahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya, kenapa kalian melakukan seperti ini? Wajadna aba'ana. Karena kami sudah mendapatkan ayah nenek moyang kami sudah dulu melempar rumah Nabi Nuh, maka kami ikut-ikutan saja. Coba bayangkan, tradisi sudah merupakan tradisi orang atau yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam melempar rumahnya Nabi Nuh tanpa tahu alasannya. Alasannya apa? Cuma satu. Dulu ayah kami seperti ini.
Dia tidak tahu Nabi Nuh, dia Nabi atau seorang manusia, dia tidak tahu. Saking dahsyatnya apa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi ya hibati fillah, seorang Nabi yang sangat mulia, bahkan Nabi Nuh diberikan titel oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa titelnya? Ulul azmi minar rusul. Nuh adalah Nabi atau Rasul yang pertama, dan Rasul yang termasuk di dalam ulul azmi. Dia yang mempunyai tekad yang kuat, dia tidak pindah. Berdakwah 950 tahun, hanya mendapatkan sekitar 80 orang saja. Tetapi 80 orang inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hijrah itu ahibati fillah, itu adalah masalah yang terakhir. Masalah hijrah itu adalah masalah yang terakhir. Karena orang yang hijrah itu adalah mereka yang, karena ini tergantung situasi dan kondisi, termasuk di antara kita yang lemah. Kalau kita lemah, kita hijrah saja. Tetapi bukan begitu solusinya ahibati fillah. Dakwah itu sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dan ini contoh, dakwah yang paling bagus itu adalah dakwah dengan Al-Qur'an. Dakwah yang paling bagus itu adalah dakwah dengan Al-Qur'an. Contohnya siapa? Teman saya. Teman saya berasal dari Irak. Di Irak itu sekarang semuanya sudah Syiah. Sudah Syiah. Kalau ketahuan mereka yang mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istilahnya Sunni, maka mereka akan dihukum. Hukumannya mudah saja, langsung dibunuh. Itu yang terjadi di daerah Irak zaman sekarang. Jadi Irak itu, mereka sekarang sudah Syiah. Dan tidak ada lagi, jarang da'i-da'i yang sunnah di sana. Nah, teman kita ini, dia adalah salah seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah. Dia pulang ke daerahnya, dan dia tidak mungkin lari. Tidak mungkin meninggalkan kampungnya. Kemudian kalau dia berdakwah, meninggalkan kampungnya tidak mungkin. Kalau berdakwah juga tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Dia ajari anak-anak kaum muslimin. Dia ajarkan Al-Quran. Yang diajarkan Al-Fatihah, An-Nas. Dia ajarkan anak-anak kaum muslimin yang ada di sana. Jadi yang dia ajarkan itu adalah anaknya orang-orang Syiah. Diajarkan Al-Quran. Kemudian diajarkan Al-Quran. Ketika diajarkan Al-Quran, diajarkan akidah-akidah sunnah atau akidah-akidah sunni. Kemudian lambat laun ahibati fillah, karena orang tua biasanya akan melihat gerak-gerik anaknya. Orang tua akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh anaknya. Apabila mereka melihat anaknya ini adalah anak yang baik, dan itu adalah cita-cita kita semua, maka mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh anaknya. Nah, teman saya tadi, anak-anak kaum orang-orang Syiah tersebut diajarkan Al-Quran sambil berdakwah. Akhirnya anak-anak mereka inilah yang berdakwah kepada orang tuanya. Akhirnya di kampung dia tersebut kembali lagi kepada sunnah atau yang terkenal dengan yang namanya sunni. Tapi butuh waktu. Bukan satu tahun dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu tahun. Dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun semenjak dia lulusan S1 dari Universitas Islam Madinah. Puluhan tahun dia sudah berdakwah. Oleh karenanya ahibati fillah, jalan hijrah itu adalah jalan yang terakhir. Karena yang harus kita ingat, semakin kita berdakwah maka semakin besar gangguannya, dan itu sudah pasti, tetapi akan semakin besar pula pahalanya. Jadi memang tidak mudah, tetapi butuh perjuangan dan butuh kepada kesabaran. Wallahu taala alam. Yang lain kami persilakan. Ingat ahibati fillah, solat yang di masjidnya ada kuburan, baik itu di dalam ataupun di pekerangannya, di depan ataupun di belakang, di samping kanan ataupun di samping kiri, tidak boleh solat di sana. Tidak boleh. Dan ini sudah sering kita jelaskan. Jangan solat di masjid yang ada kuburannya. Di dalam sudah pasti. Di dalam sudah pasti. Di luar memang terjadi khilaf di antara para ulama apabila daerah tersebut masih bernama trust masjid dan tanah masjid. Karena muskilahnya, dan ini sering kita ulang, muskilah orang kita itu setiap mereka ingin meninggal baru ingin berwakaf. Hampir meninggal baru ingin berwakaf. Ini pekerjaan yang baik, tapi yang muskilahnya itu ada syaratnya. Saya berwakaf tanah saya ini, nanti kalau saya meninggal boleh dibangun masjid. Dengan syarat, saya harus dikuburkan di sana. Nah, ini muskilahnya. Tujuannya baik. Apa tujuannya? Supaya mendengar orang azan. Supaya mendengar orang-orang salat.
supaya ikut melihat orang-orang berpuasa. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin, ahibati fillah. Kalau seandainya kita ingin salat, salat waktu kita di dunia. Jangan ketika kita sudah mati baru berteman dengan masjid. Ketika kita masih hidup, jauh dari masjid. Kalau sudah mati, baru ingin dikuburkan di masjid. Ini muskilah yang terbesar. Dekatlah dengan masjid sebelum kita mati. Jangan mendekat masjid ketika kita sudah mati. Karena kalau sudah mati, masjid yang apabila kita dikuburkan di sana, mudaratnya untuk kaum muslimin. Mudaratnya untuk kaum muslimin. Oleh karenanya, ahibati fillah, masjid yang di sana ada kuburannya, tidak sah solatnya. Kalau kita sudah solat dan kita tahu, kita ulang solat kita. Dan ini terjadi di sebahagian besar daerah. Dan di antara salah satunya, saudara-saudara kita yang ada di India, di Pakistan. Dan di antara salah satu yang mereka lakukan, meletakkan kuburan di dalam masjid dan dirahasiakan. Karena di dalam syariat Islam, ingat, kuburan tidak boleh diletakkan di dalam masjid. Kuburan tidak boleh diletakkan di luar masjid yang ada hubungannya dengan masjid. Kuburan tidak boleh dibangun. Kuburan tidak boleh dihiasi. Tidak boleh dibikin lampu. Tidak boleh dibikin ini dan itu. Karena Rasul yang melarang. Rasul kita yang melarang. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Ali kepada pasukannya? Wahai pasukanku. Atau kepada pemimpin pasukannya. Wahai pemimpin pasukanku. Saya akan perintahkan kepadamu sebagaimana Rasul dulu memerintahkan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Alla tada'a qabran musyrifan illa sawaita. Jangan tinggalkan satupun perkuburan yang musyrifah. Musyrifah itu yang dihiasi, yang ditinggikan, yang dibikin atap, yang dibikin lampu, semuanya. Illa sawaita. Kecuali kamu datarkan dengan tanah. Jadi ini masalahnya bukan masalah. Masalah menghormati atau bukan tidak menghormati. Ini masalah hadis Rasulullah SAW. Karena Rasul kita yang melarang. Rasul yang melarang kuburan itu ditinggikan. Bukan kita tidak menghormati. Karena kita lebih menghormati perkataan Rasulullah SAW. Yang kita hormati itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasul melarang meninggikan kubur. Rasul melarang dikuburkan di masjid. Kenapa kita lakukan? Karena mudarat. Sehingga Anas bin Malik ketika dia salat kemudian dia tidak tahu, karena dulu orang-orang berkuburan sembarangan. Ketika dia salat, ternyata di depannya ini salat umum. Coba bayangkan, bukan di masjid, ini salat umum. Kemudian ternyata di depannya ada perkuburan. Apa kata Umar? Al-qubur, al-qubur, al-qubur. Kubur, 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 kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Langsung Anas bin Malik ini berhenti. Dia mencari tempat yang lain. Ini di tempat umum. Apalagi di rumah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid itu, jangan diletakkan di sana perkuburan, ahibati fillah. Yang mudarat itu, yang mudarat, yang akan mendapatkan mudarat adalah kaum muslimin. Jadi kita mulai berpikir, ini sah tidak solat kita di sini? Memang kita tidak pungkiri ada ulama-ulama itu mereka berpendapat kalau kuburannya di samping kanan atau di belakang. Memang khilaf di antara para ulama. Tetapi yang harus kita ketahui, bahwa al-khuruju minal khilafi awla. Ketika kita keluar dari perbedaan para ulama, itu yang kita tuntut. Kenapa kita tidak mencari masjid yang tidak ada kuburannya? Selesai. Kalau seandainya kita pernah solat di masjid yang ada kuburannya, silakan ulang solat tersebut. Karena dihitung oleh para ulama, salat kita tidak sah. Yang lain kami persilakan. Pokoknya dia tidak termasuk arena masjid. Masjid itu satu-satu di kampung. Bikin surau. Dia arena masjid atau tidak? Kalau di tembok, jadi salah satu solusinya disampaikan dalam agama, kalau misalnya perkuburan itu di masjid, kemudian kalau kita ingin membangun masjid juga di sana, bikin tembok, kemudian bikin lalu tempat lalu manusia, jadi ada jalan. Misalnya tadi di tembok, kemudian ada jalan di sana, jadi ada batasnya. Jadi seolah-olah ini sudah berpisah dari masjid, bikin jalannya. Sudah dipahami? Oke, yang lain kami persilakan.
tolak ukur berhasil di dalam dakwah. Yang pertama kali, tolak ukur kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diri kita yang pertama. Ku anfusakum. Itu sudah jelas, ya? Jadi berdakwah itu ahibati fillah. Apakah kita berhasil atau tidak berhasil? Jumlah orang tidak pernah menentukan. Jumlah orang yang kita ajak tidak pernah menentukan. Sekarang nih contoh, saya ceramah. Banyak yang duduk di sini. Bukan tanda berhasil. Kemudian ada yang ceramah, cuman satu orang yang mendengarkan. Bukan tanda dia tidak berhasil. Banyak atau sedikitnya orang yang mendengarkan, itu bukan ukuran. Jadi ukurannya apa? Ukurannya tidak lain, tidak bukan. Apakah yang kita sampaikan itu dilakukan atau tidak? Apakah yang seperti sekarang saya berceramah, ikhwan, as-salatu wajib, salat itu wajib di rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum laki-laki, wajib salat berjamaah. Sekarang kita semuanya sudah mendengarkan dan saya sudah menyampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan dilakukan, tidak ada lagi di antara kita yang salat di rumahnya, salat wajib, berarti itu adalah tanda dakwah kita berhasil. Dan ingat, ingat ahibati fillah, dakwah apabila keluar dari hati akan masuk ke hati. Bagaimana caranya keluar dari hati? Makanya yang harus pertama kali diperbaiki adalah jiwa seorang pendakwah. Sehingga setiap mereka yang berdakwah di jalan Allah, yang pertama kali mereka harus lakukan adalah berdoa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdakwah ini tujuannya apa? Saya berdakwah ini tujuannya apa? Karena nanti kalau dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencari popularitas, mencari orang agar banyak ikut kajiannya, tidak mencari bagaimana solusi agar orang melakukan apa yang dia sampaikan, maka itu ingatlah adalah salah satu tanda-tanda dakwah yang gagal. Kalau seandainya sedikit orang yang menerima dakwah adalah sebuah kegagalan, maka yang pertama kali gagal adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah yang disampaikan oleh orang-orang liberal. Jadi orang-orang liberal itu mengatakan, kalian itu berdakwah jangan seperti Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh itu dakwah gagal. Kenapa gagal? Pengikutnya cuma sedikit. Tidak itu ukuran ahibati fillah. Bahkan Nabi Nuh itu adalah orang yang paling berhasil di dalam dakwah. Kenapa demikian? Karena setiap orang yang menjawab seruan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, 80 orang tersebut diberikan kehidupan baru oleh Allah. Yang lain semuanya mati. Yang ini menjadi Abul Bashar. Jadi Abul Bashar ada tiga. Yang pertama Adam, ayahnya manusia, ada tiga. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar, ayahnya para manusia? Karena manusia di zamannya yang tidak menjawab seruannya semuanya hilang dan hancur. Sedangkan Nuh dan orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun sedikit, semua mereka menjadi ayahnya manusia. Kenapa? Karena dari keturunan mereka inilah kita ini lahir. Ada Indonesia, ada Afrika, ada Andalusia, ada India, ada Eropa, ada Australia. Semuanya berasal dari orang yang tadi diseru oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahwa ini menunjukkan Nabi yang berhasil itu adalah Nabi Nuh. Walaupun pengikutnya sedikit. Bisa dipahami? Wallahu ta'ala alam. Ya, nanti kami persilakan. Hasil harta riba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wazaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, ini seruan kepada mereka yang betul-betul beriman, betul-betul yang beriman kokoh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wazaru, tinggalkan ma baqiya minar riba, sesuatu yang tersisa dari riba. Tidak ada kata lain, karena Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba-riba itu, tinggalkan semuanya. Kenapa demikian ahibati fillah? Riba, riba itu apa artinya? Riba itu artinya kalau kita lihat dari segi arti ahibati fillah, yaitu kehancuran sedikit demi sedikit. Kita lihat mereka yang berkecimpung dalam dunia riba, mereka kaya, mereka punya fasilitas, mereka punya semuanya tentang masalah dunia. Tetapi ingat, itu adalah istidraj. Bagaimana nanti cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Itulah artinya riba. Riba itu artinya kehancuran sedikit demi sedikit. Dari arti saja kita sudah mengetahui bahwa uang kita ini adalah uang yang akan menghancurkan kita. Bagaimana cara Allah menghancurkan kita? Ini urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Tinggalkan riba supaya Allah tidak menghancurkan, karena riba itu artinya menghancurkan. Yamhaq, mahaq, mahaq itu yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba sedikit demi sedikit, tidak langsung. Mungkin Allah berikan kepadanya banyak harta, banyak fasilitas, semuanya, kemudian Allah mengatakan yamhaqullahu riba, al-mah, hancur sedikit demi sedikit. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Nah, dua hal ini saling bertentangan. Nah, ketika kita ingin terlepas dari riba, maka rajin kita bersedekah. Untuk apa? Agar kita menghilangkan rasa was-was kalau seandainya uang kita ini masih ada sisa-sisa ribanya. Apa solusinya? Dengan sedekah. Kenapa sedekah? Wa yurbis sadaqat, karena Allah akan menumbuhkan sedekah kita tersebut, akan mengembangkan sedekah kita tersebut di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya ahibati fillah, solusi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, ini panggilannya. Allah memanggil kita dengan kata-kata iman, Allah tutup dengan kata-kata iman. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Kalau seandainya kalian betul-betul beriman, kembali lagi kepada keimanan. Kalau kalian ragu, maka orang yang ragu-ragu inilah yang akan mereka tetap senantiasa terus-terusan di dalam riba. Kemudian apa kata Allah? Fa illam taf'alu. Kalau seandainya tidak kalian lakukan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasuli. Ingat, kalau kalian tidak meninggalkan, ingat, maka Allah akan mengizinkan perang untuk kalian. Kalau Allah berperang bersama kita, kita tidak akan pernah menang. Kalau Rasul yang berperang bersama kita, kita tidak akan pernah menang. Fa'in tubtum, kalau seandainya kalian ingin bertobat, falakum ru'usu amwalikum, untuk kalian modal kalian. Jadi mana harta kita? Modal kita. Misalnya 10 juta uang kita, kemudian hasil ribanya 25 juta. Ambil yang 10 juta, tinggalkan 25 juta. Falakum ru'usu amwalikum, untuk kalian modal kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. Karena Allah tidak ingin menzalimi kalian dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi untuk kita apa? Modal kita. Berapa modal kita? Kita yang tahu. Berapa modal kita? Kita yang tahu. Bisa jadi tergantung harta yang kemarin atau di awal-awal yang kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Yang lain kami persilakan. Solusinya, solat yang sudah lama kita kerjakan tidak menjadi masalah. Biarkan yang berlalu, sudah biarkan berlalu. Yang berlalu, biarkan berlalu. Karena tidak mungkin kita mengulang solat semuanya. Kecuali kalau kita hitung,
dua atau tiga. Tapi kalau sudah sering kita memang sholat di sana, itu tidak menjadi masalah. Biarkan yang berlalu. Nah, kita harus cari masjid yang ada, yang tidak ada perkuburannya, walaupun itu jauh. Kenapa demikian ahibati fillah? Karena kita lebih mencari jalan selamat. Kita contohkan. Ini ada dua air, contohnya. Air ini, kita pasti air ini bersih. Air yang lain, dikatakan oleh teman kita, itu airnya mungkin bekas. Kita sebagai manusia biasa, dalam masalah air saja, mana yang kita cari? Air yang ini atau yang ada bekasnya? Pasti air yang bersih. Itu kalau dalam kehidupan dunia untuk diri kita sendiri. Di sini ada masjid, ada kuburannya. Para ulama itu sebagian mengatakan tidak sah. Di sini tidak ada kuburannya. Para ulama mengatakan pasti sah. Mana yang harus kita cari? Kita cari yang harus para ulama itu sepakat. Dan ini sesuatu yang masuk akal. Walaupun kita tidak mencari apakah mestinya masuk akal atau tidak. Kita sebagai manusia di dalam kehidupan sehari-hari pasti mencari jalan yang selamat. Contoh, kita ingin mencari tukang untuk membuat rumah. Fulan, si A, tukangnya terkenal bagus, ijma' kalau masyarakat itu bagus, bahwa dia itu adalah yang bagus. Yang si B ragu-ragu, ada yang mengatakan dia bagus, ada yang mengatakan tidak bagus. Tukang mana yang kita cari? Pasti tukang yang ijma' tadi, yang bagus tadi. Itu masalah dunia. Bagaimana masalah akhirat? Yang ini ragu-ragu, yang ini tidak ragu. Kembali kepada hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, cari yang tidak ragu. Sebagaimana kita meninggalkan yang ragu-ragu dalam dunia, tinggalkan yang ragu-ragu tentang masalah akhirat. Kembali kepada yang tidak ragu. Berarti kita harus cari masjid yang tadi, karena ini ragu. Kita harus mencari jalan selamat. Ya Pak ya. Sholat keluarga yang meninggal itu tidak menjadi masalah. Karena sholat itu tidak mesti di masjid. Itu yang pertama. Sholat jenazah tidak mesti di masjid. Jadi boleh di rumah. Atau di lapangan biasa. Boleh juga di masjid. Tidak mesti di masjid. Dan bagusnya itu di luar masjid. Bagusnya di luar masjid. Tapi kalau diakad di masjid itu juga tidak menjadi masalah. Jadi tidak menjadi masalah. Kalau keluarga kita bisa bisa menghukumi kita sholat di sini saja, di lapangan rumah misalnya, kita sholat di situ saja, tidak menjadi masalah. Ya, apa hukum sholat jenazah di sana? Apakah boleh atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau masalah ini saya tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu apakah sah sholatnya di sana atau tidak. Saya tidak tahu, wallahu ta'ala alam. Yang lain kami persilakan. Zaman yang banyak fitnah, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ilzam baitak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'tazilin nas. Yang pertama, fokus kamu di rumah. Jadi jangan banyak duduk-duduk di pelapau. Nah, itu bahasa kitanya. Jangan sering duduk di kedai kopi. Kenapa? Karena zaman ini adalah beda. Semakin kita duduk di kedai kopi, semakin kita sering nongkrong, semakin banyak dosa yang akan kita dapatkan. Semakin banyak berita fulan-fulan-fulan yang akan kita dapatkan. Apa kata Rasulullah SAW? Dan ini ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mendapatkan zaman yang banyak fitnahnya, apa kata Rasulullah SAW? Ilzam jama'at al-muslimin. Hendaklah kamu komitmen terhadap jama'ah kaum muslimin. Bukan jama'ah pelopau. Harus kita bedakan. Jama'ah kaum muslimin. Bukan tempat nongkrong. Karena itu juga sama-sama jemaah. Ini jemaah kaum muslimin yang sering senasa dikumpul di masjid. Ini juga jemaah kaum muslimin yang juga sering nongkrong. Nah, apa kata Rasul? Ilzam jemaah al-muslimin. Kemudian apa kata lagi kata Rasulullah SAW? Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka tidak punya jemaah, tidak ada jemaah lagi, apa kata Rasulullah SAW? I'tazil. Sendirilah kamu, pisahkan. Karena kita akan bertanggung jawab terhadap diri
diri kita masing-masing. Yang lain kami persilahkan. Ahibati fillah, karena waktu sudah hampir jam 8.30, kami mohon maaf karena sudah panjang kita membahas pembahasan kita pada kali ini. Dan yang harus kami ingatkan ahibati fillah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, innamal ilmul amal, bahwa sesungguhnya hasil daripada ilmu yang kita dapatkan adalah bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu adalah ilmu yang sebenar-benarnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kesabaran dan ketabahan di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.